Kemana pada datang? Tidak boleh sama Pak Haji, tidak boleh datang. Tidak kemana-mana di rumah. Kami tetap di rumah? Iya. Terus habis itu Pak Haji yang kembali? Itu sebulan? Lama gak? Lama. Udah gitu? Tahu. Tidak tahu sama sekali. Kalau sama korbannya yang laporan ke sini, kenal sama ya? Ibu. Kan Pak Haji dipanggil atau iya. Panggilan iya. Tujuannya kan untuk tahap 2 pemeriksaan iya. Kenapa Pak Haji kok nggak datang? Saya nggak datang gini Pak, karena istri saya itu kan nggak bersalah. Sudah dari awal saya ngasih tahu bahwa saya istri saya tidak terlibat dan tidak tahu, dan itu korban dari saya dengan Yanto. Terus waktu di Bali itu Pak Haji nggak ada etikat baik untuk menyelesaikan perkara ini sampean. Etikat baik ada Pak, kan nggak tahu apa-apa, bahkan uangnya nggak tahu dia. Jadi Pak Haji ya gitu ya? Iya, itu yang saya bikin tidak terima gitu loh Pak. Ya, itu aja. Ya. Dengan apa yang saya jelaskan, bahkan saya sampai berkirim surat ya, ke Kompolnas, apa? Jangan sampai libatkan istri saya, karena dia termasuk korban, dia nggak tahu apa-apa. Sama sekali gitu loh Pak. Itu yang jadi alasan saya itu tidak mau menghadap. Sudah ada yang ada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari Satreskrim Polres Bondowoso melakukan ungkap kasus, telah berhasil melakukan ungkap kasus yaitu pelakunya Pak Sutri yang telah DPO sejak tahun 2021 bulan Mei, yang mana dasarnya dari pelaporan pada 13 November 2017 terkait dengan penipuan dan penggelapan kerjasama tebu. Mereka berdua tersangka ini yaitu atas nama Nawiryanto Winarno alias Haji Dharma dan Martini. Kedua orang tersebut kerjasama dengan korban yaitu kerjasama tebu, yang mana sesuai dengan perjanjian sanggup untuk menyediakan 30 ribu kuintal dengan harga senilai kurang lebihnya 910 juta. Namun dalam perjalanannya dari kurang lebih 30 ribu kuintal yang sanggup disiapkan, ternyata tersangka hanya bisa mampu menyiapkan sekitar 15.524 kuintal, sehingga kekurangannya dari separuh tersebut tidak bisa dipenuhi oleh tersangka. Sedangkan uang sudah masuk penuh 910 juta dari korban. Jadi dengan hal tersebut korban meminta pertanggungjawaban, sehingga kekurangannya yaitu 500 juta yang harus dikembalikan, namun tidak bisa dikembalikan hingga akhir pelaporan ini dibuat. Dari pelaporan tersebut, dokumen yang kita sita yaitu surat pernyataan kerjasama tebu dan surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran 500 juta. Selanjutnya surat dokumen SPAT tahun 2013 dan 2014. Sehingga Nawiryanto Winarno dan Martini, mereka berdua warga Tapen Bondowoso, diganjar dengan pasal 378, 372 Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana penipuan penggelapan dengan ancaman penjara hukuman 4 tahun penjara.